Pemirsa, petugas damkar Kota Lubuk Linggau mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di dalam sumur selama 4 hari. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus turun ke sumur yang sempit dengan kedalaman sekitar 10 meter. Lima orang personel damkar Kota Lubuk Linggau mendatangi untuk mengevakuasi seekor kucing yang jatuh dan terjebak di dasar sumur selama 4 hari di Kelurahan Tabajemekeh, Kota Lubuk Linggau, Selasa 6 Agustus 2024. Proses evakuasi dilakukan dengan teknik vertical rescue, yakni menggunakan tali pengaman di ketinggian dan ruang terbatas. Selanjutnya petugas ditarik menggunakan tenaga para personel. Selain itu petugas juga dilengkapi alat pernapasan untuk menghindari gas beracun. Saat akan dievakuasi, kucing melawan petugas, diduga stres karena terjebak selama 4 hari. Setelah 20 menit, akhirnya kucing berhasil ditangkap oleh petugas, kemudian kucing dimasukkan ke dalam wadah untuk diangkat dari dasar sumur. Kucing itu yang sudah 4 hari ini di kedalaman 10 meteran, itu tadi sudah kita berhasil evakuasi dengan menurunkan petugas untuk menyelamatkan kucing. Ya alhamdulillah kucingnya juga sempat obstacle-nya yang di dalam itu ada sebuah gorongan yang tembus juga ke sumur sebelah. Terlihat tubuh kucing kurus karena 4 hari tidak makan, kemudian kucing diserahkan kepada pemiliknya. Dari Lubuk Linggau, Sudirman Ainjus melaporkan.